sebetulnya saya merasa bahwa sudah ada perbaikan selama beberapa hari ini. Saya tidak ada kontak dengan Ananda Aceh, sehingga saya merasa bahwa semuanya sudah lebih baik. Tapi feeling saya, karena saya tadi di Jakarta, waktu mau ke airport yang satu, karena saya disentuh, ada hal yang saya bilang, kenapa Aceh tidak telepon saya?